Podcast, it's your girl The Cold Twins and we are back. Kita kembali lagi. Yay! You guys, sekarang kita bakal make exciting trip y'all. Kita mau ke Sunshine Coast. Yeah. Hari ini kita aktivitinya fun banget karena kita nganterin Mama and Bernie ke Sunshine Coast, you guys. Terus kalian kita mau pada foto ya buat endorse kita ya guys. So yeah, before kita start, make sure kalian harus follow Instagram kita terlebih dahulu di Cold Twins. And jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. By the way, ini kita baru basah-basahan, kita lupa bikin intro ya. So maklumin nih guys. Ngacak ya guys. Yeah, so yeah, ikutin keseruan kita. Let's go. So guys, sekarang kita udah nyampe di Sunshine Coast. Jadi kita lagi nganterin Mama ke lokasi dia stay. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal ke pantai. Jadi kita bantu Mama dulu ya. We'll be right back. Right back ya, ayo ikutin. Kenapa ini? Nemuin dulu kan tempatnya. Oh tempatnya, jadi katanya kita nemuin tempatnya dulu guys. Baru mereka mau mindahin barang. Nama tempatnya apa? Cuma ada 923, oke. Mungkin ini? Nah ini dia guys, kamarnya. Sunset apa, Ma? Sunset kali. Oh, ini dia view Sunshine Coast. Queensland, Australia. Yo, kita sekarang mau kembali lagi ke mobil. Yes. And we're gonna grab our stuff. Kita mau ke pantai ya, Bun, ya? Kalau kita sih mau tanning personal. Iya, personal ya, Bun, ya? Of course, I'm so ready to be tan. Let's go. Kita stand for board. Ya, semoga kembali, fighting for the toilet. Ini dia outfit kita. Fashion Nova. Montok sini dong, Bu. Montok. Saya langsung aja kita ambil barang-barangnya dulu kali ya, atau kita harus status deh. Kan kita harus bantuin dulu. Biar kamar istirahat. Kan lelah mereka. Kita mau gue nunjukin dulu nih outfit of today. Oh yes. Yuk, hey guys. She's a Subang girl, gitu kan? Berada di Nusa, gitu kan? Subang girl. Kita nggak jadi berenang di pantainya, nggak jadi, banyak banget anginnya. Terlalu banyak angin. Di itu air itu pasir kena mata, kena bibir, udah jadinya hoha. Jadi malas. Lengket tarepeul urang mah. Salah urang mah jadi yang geus lah jadi. Jadi geus we lah berenang wae di dieu. Ngajebur di kolam renangnya kemarin lah sayana. Atuh lah meuleuy da angin goblok. Aduh. Kita foto-foto nih endor. Jadi ceritanya kita mau foto. Oh my god. Gua harus nunjukin itu lah. Bun, jangan. Kita harus ngebasahin because kita mau foto. Kita mau take a picture, cahayanya bagus banget. Let's go. Kita berdua aja udah mas dunia merasa fun ya. Ya kita harus tunjukin kalian. Eh, tripod sendiri coba Bun. Oh, montok sekali sih. Agak sedikit dingin sih si. Ya, jadi kita. Ayo gerak. Mungkin foto dulu ya. Oke, ready? Tripod. Oke guys, kita baru aja kembali dari Sunshine Coast. Kebetulan kita minggu yang lalu kita belanja, tapi nggak sempat kita vlogin ya. Si busy kita buru-buru, kita harus restocking makeup kita karena a lot of thing udah habis. Jadi ada belanjaan kita dan kita kebetulan belum rapihin makeup kita. Oh, ya, ini dia guys nih. Wow, lihat. Aduh, ini gimana ceritanya maklum perempuan ya. Jadi yang bakal kita lakuin, kita bakal organizing in semua ya guys. First thing first, kita buka apa aja yang kita dapetin kali ya Bun. Kita di sini ada our favorite lotion you guys. Ini namanya Bombia Bright Cream, whatever it is. Tahun lah Rio Generio ya, Sol Janeiro katanya guys. Oh iya, kita beli lagi double you guys. Rasanya yang rasa ini. Rasa kita makanan. Woi. Yang ini enak banget sama yang parfum kita gabungin, dan ini enak banget sama yang parfum Prada kita. Iya, digabung-gabung ya. Next ini ada cuci muka cleansing gel.
Jadi kita coba untuk double cleansing. Pertama kita pakai yang gentle face wash untuk remove all of our makeup. Terus kita pakai cleansing gel supaya tidak berjerawat. Next ini blush kesukaan. Kesukaan kita Charlotte Tilbury. Ini secret blush kita ya. Ya, yeah, we love a good blush, make you look more younger. Aku gak tahu ini ada di Indonesia atau kagak, ada di Sephora. So, go grab it. Go grab it, you guys. Run. Ini ketinggalan satu. Eyebrows. Lalu di sini kita dapat bonus dari Mekanya. Gue gak tahu isinya apa, mari kita buka bersama-sama. Bim, salah Bim, jadi apa? Brok, 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 ya. Wow, tempokan. Bronzer. Bronzer, guys. Buka lagi, buka lagi. Oh, ini brushnya. Ini karena kita sering traveling, jadi kita gak mau bawa botol gede. So we bring this. Karena sering dibuangin sama menekannya kalau lebih milihnya terlalu banyak atau some shit. Yeah, ini dia guys. You guys right now kita ngomongin sebelumnya di video kita soal cara merawat Miss V. Ini bagus banget scrubnya buat pantat, buat daerah kewanitaan, buat kelek ya guys. Wanginya kayak kopi juga. Iya, dan itu dari vegan. Not by the way ya, vegan. Cruelty free ya, yes. Jadi gak ada animal abuse in here, yeah. Next kita ada ini nih aku bilangin yang gentle cleansingnya. All time favorite, kalau udah follow kita dari dulu, y'all know. Apa itu bun? Ini dia. Baru nyobain moisturizer tuh. Ini kita baru nyobain, kita belum tahu gimana. Jadi kita bakal kasih kalian update. Tapi ini kayaknya bagus banget guys. Kita cobain tangan kita dan benar-benar moisturize banget. Ini next ada blush dari NARS. Kebetulan waktu itu kita beli shade yang salah. Ini bedak kita, Laura Mercier. Kita biasa taruh di underneath eye. Kita suka creasing gitu kan. Next ada toner, ini dari brand yang sama yang tadi moisturizer. Penting ya, it's for moisturize. Ini buat normal to oily, which is kita oily. Ini toner ya? Iya toner. Lalu kita lagi suka banget pakai eyeliner, ini dari Morphe. Ini yang bikin mata kita lebih awake gitu loh guys. Yuk langsung aja, sekarang kita mau taro-taroin. Mungkin kita bisa taruh kita masing-masing. Ini apa? I don't know. Mungkin dari sini dulu sih, lihat ya. Okay. Ini gak tahu ini mau jadi apa ini. Ini udah habis, jadi kita boleh kita buang. Ini apa ini, udah habis atau tidak ini? Blush kita taruh mana sih? Blush kita taruh di solo ke ini. Ini buat concealer atau ini, Bu? Oke, concealer di situ. Concealer again, put it there. Eyeliner sama eyebrow di sini. Eyeliner juga taruh di sini. Sama highlighter di sini. Lalu untuk makeup barunya kita biasanya taruh di aisle bawah sih. Bawah sini. Guys, oh my gosh, why do we buy a new one? That's so dumb. Kita lihat punya 3. Banyakin makeupnya tuh guys, kotor banget. Aku jadi kita punya separate makeup. That's good enough. That's my aisle. And this is your aisle, ya? Misalnya. Kok ini lebih banyak sih? Bagaimana ceritanya? Apa yang terjadi? Kenapa dia lebih banyak? Jangan-jangan dia pencuri. Enak aja. Kalau misalnya bilang ya, gak usah ambil-ambilan gue. Enak aja lo berani-berani ambil yang punya gue. Gue gak usah deket-deket, bau nafas ya anjing. Bukan wudhu guys, aku gak pernah nyuri. Hey sis, that's self projecting. Bener loh, pun gak ada yang punya gue, lu nyuri yang punya gue loh. No, I didn't. Terus kemana moisturizer gue? That's mine. Yang mini kemana moisturizer gue ini kemana? Ada moisturizer, lu coba lihat. Dia mah guys, dia kebiasaan guys, dia mau bukannya nyari dulu, dia mau komplain guys. Hai ho, aja goblok. Tangan ho. Punya aku ada di sweet case ternyata. Udah gung goblok sih, jelema gobloknya. Lupa guys, guys ini coba di sini. Oh, di sini. Malu dia. Udah marah-marah duluan gue kan. Eh, tapi benar loh enggak ada ini aku. Guys, enggak jadi dog harap yang suara goblok. Ini ya kemana konsumernya, Bun? Apa dalam sini? Oh. Lol, surprise. Guys, aku udah duduk ke dia, aku jadi malu. Gini nih, kok kebanyakan barang, makanya jangan di-sharing barangnya.
next day. Sana. Love it. Bagus ya. Nah, ini nih guys, selanjutnya. Ini tolong rapiin off camera. Iya, yeah, nanti kita bakal tunjukin kalian hasilnya bagaimana. Ya, yeah, oke. Okay. Karena enggak mungkin hilang lagi. A few moments later. Udah deh guys, look at that. Lucu banget bun. Tada. Lucu banget. Unicorn. Yang itu kita gak suka guys, karena terlalu bright. Iya, dan dia warnanya bukan pink gitu. Warnanya kayak lebih ke putih. Bikin, iya nya, mata kita jadi pusing. Serab. Gulung. Bikin yang imut-imut gimana gitu. Iya, you guys lucu banget overall. Alrighty guys, ini segitu aja video kita kali ini. Ya, if you guys like it ya. And ya, yeah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Follow our Instagram guys. Yes, karena kita ada crazy announcement ya. Yes, yes, like fuck not you guys. We love our YouTube conlays, thank you for always supporting us. Kita bakal ngadakan meet and greet. And tentu saja free, karena kita gak mau charge kalian because we genuinely love kalian, so we wanna make it happen. Lagi kita jarang banget pulang ke Indonesia, so kita pengen ketemu kalian lagi, kita pengen ngobrol bareng. I miss those feelings. Ya, aku kangen pengen ketemu kalian, so kalian pengen tahu info yang lebih lanjut, kalian check out Instagram, makanya di follow untuk update-nya ya guys. Exactly, it's gonna be di Jakarta dan juga Bandung. Juga kalian Bandung, what? Makan-makan bareng kita yong. Oh my god, so fun, tempatnya bagus banget. Ingat ya, gratis ya, jadi gak usah bawa badan doang, oke? Bawa badan lu pada nih ya, gitu kan. Yaudah you guys, and